Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesa dengan saya Necha. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial gimana cara menghitung persentase keuntungan di Microsoft Excel. Nah, jadi buat kalian yang para pengusaha yang mungkin menjual banyak barang dan kalian ingin tahu berapa persentase keuntungan dari barang yang Anda jual, maka kalian bisa coba cara yang saya bagikan di video ini untuk mengetahui berapa keuntungannya. Nah, untuk menghitungnya ini dengan menggunakan rumus dan tentu itu otomatis ya teman-teman. Oke, langsung saja ke Microsoft Excel-nya. Nah, di sini tentunya saya sudah menyiapkan bahan percobaannya. Ini sangat sederhana ya teman-teman. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Kalian klik di sini. Nah, di sini kalian pilih sama dengan, kemudian buka kurung. Di sini kalian pilih harga jual, kemudian dikurangi. Kalian pilih harga modal, kemudian tutup kurung, dibagi atau tanda miring gini. Kemudian kalian klik lagi harga modal, kemudian enter. Nah, di sini kalau udah kayak gini kalian pilih yang titik kotak ini tinggal kalian tarik ke bawah. Nah, seperti ini bisa diganti dengan persen. Untuk mengganti ke persennya gimana, di sini kalian pilih ini aja. Nah, akan menjadi 33%, 25%, 50%, dan seterusnya. Oke, sampai di sini saja video tutorialnya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.